Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, jumpa lagi kita dalam channel saya, Akmal Sudirman. Okey, hari ini saya nak tunjuk cara-cara nak buat pintu kabinet dapur. Sebelum ni saya ada buat pintu, sebelum ni saya ada buat kabinet, tapi saya tak upload dalam YouTube. Ada tinggal dua lagi pintu saya tak buat lagi. So hari ini saya nak tunjuk cara-cara buat, macam mana nak buat. Simple-simple je, dengan menggunakan peralatan perkakas-perkakas yang senang, mudah dijumpa di luar, didapati di luar. Okey. Jumpa sekejap lagi. Jangan lupa subscribe, okey, like dan share. Okey. Support my channel. Okey. Thank you. Okey, kita akan potong kayu. Kita potong mengikut saiz yang kita ukur. Okey, sekarang dalam proses kita akan potong ujung setiap ujung kayu. Okey, dalam bentuk segitiga.
Okay, setelah kita potong semua ujung kayu untuk segitiga, beginilah jadinya. Dia akan seperti jadi frame gambar. Dia jadi frame. Okay, sekarang proses untuk kita paku setiap penghujung bingkai. Di sini saya tak pakai paku . Sini saya pakai stapler. Okey, stapler senang sikit. Okey, setelah siap kita punya bingkai. Okey, sekarang kita dalam proses pemasangan papan dia. Okey. Okey, pintu kabinet kita dah siap. Okey, inilah bentuk dia pintu kabinet yang saya buat. Simple je. Senang. Boleh ikut. Tak susah pun nak buat. Betul-betul simple.